Okey, masuk. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat tengah panas. Selamat tengah petang lah. Selamat petang. So, hari ni saya dekat Jeram. So, kita nak review rumah di depan saya ni. Rumah di Jeram lah. Kita panggil Jeram ni Jeram 14. Jeram 14. Jeram 14 kita panggil sebab, kenapa Jeram 14? Sebab dah ada 14 site lah dekat sini. Dah ada 14 site. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal rumah ni, jom. Saya nak review rumah ni yang depan korang ni. Inilah rumah dengan keluasan 800 kaki persegi dengan harga RM128,000 sahaja. Dengan bukaan 35x27, 35x27, 3 bilik dan 1 bilik air. Kalau korang tekan kalkulator sekarang, 35x27 dapat 900 lebih kaki persegi lah. Itu kalau rumah betul-betul petak. Tapi depan ni, dia buat foyer sikit. Yang tepi sana dia tak buat binaan. So, dapatlah 800 kaki persegi sahaja. So, kalau korang bercadang nak bina rumah area Selangor, area Negeri Sembilan, area Melaka, area Perak, untuk Johor, Tangkap Muaz, Gamat sampai Batu Pahat, boleh tekan link di profile atau tekan beg biru. Saya nak keluarkan beg biru sekejap. Tekan beg biru ni. Wow, bestnya kalau datang. Ya, betul best bang. Macam rumah ni, dia macam kat tepi ni ada luang lagi. Dia boleh buat satu lagi rumah. Belah sana pun satu lagi rumah. Sini boleh buat dua rumah ni. Tapi memang besar rumah ni. Walaupun rumah 800 kaki persegi, tapi cukup besar. Ruangan untuk ruang tamu dan family area dia attached sekali. Dan bahagian dapur tu luas juga. So jom follow saya. Saya nak review rumah ni dengan harga RM128,000. Korang dapat rumah macam mana? Okey, sebelum saya mula tu, saya perkenalkan diri, saya Am dari Bina Impian Empire. Bukan sekadar bina rumah, kami membina impian anda. So, kalau korang tengok depan ni, rumah ni keluasan dia 35x27. Pemilihan warna yang kami bagi, free gift adalah dua warna untuk di bahagian dalam, luar dan satu warna di bahagian luar lah. Satu warna di bahagian dalam dan dua warna di bahagian luar. So, owner ni pilih warna coklat dengan coklat cair. Coklat dengan coklat cair. Oren-oren lah. Gitulah. So, jom kita follow saya. Saya nak review rumah ni. Tap-tap skin sikit guys. Comment sikit kalau anda nak tanya pasal rumah ke. Kalau nak bina rumah area Selangor, area Perak, area Negeri Sembilan, area Melaka, area Johor, Tangkap Muaz, Gamat sampai Batu Pahat. Boleh contact kita orang lah. Kita cover seluruh yang kawasan yang saya sebut tadi. Sekarang, Alhamdulillah, rumah ni pun dah serah kunci tadi. Kita dah buat serahan kunci. Alhamdulillah, owner pun dah balik dah tadi. Saya minta owner pulang dulu sebab kita nak buat shooting sikit dengan buat live ni. So, kalau korang ada pertanyaan, boleh tekan beg biru atau tekan link di profile, okay? Okay, jom kita mula. So, untuk rumah ni, kalau korang tengok dia berluar, nampak kecil jauh. Sebab ni jauh, saya duduk jauh. Redup sikit. Ni paling redup lah yang paling saya dapat. So, rumah ni ada 3 bilik, 1 bilik air. Jom. Ada tak harga bajet dalam 65K? Sekarang tak ada. Yang akan datang pun tak ada. Sekarang paling rendah dengan kami 88K. Tak silap saya. 88K boleh dapat 2 bilik lah. Din 1987 nak bina rumah dekat mana tu? Syarat wajib nak bina rumah dengan kami adalah kena ada tanah sendiri. Maksudnya di sini tanah bapak ke tanah mak ke lo. Kalau semua setuju boleh je bina. Jangan tanah jiran lah. Gitu. So jom kita masuk dalam. Kita pusing-pusing di bahagian depan lah. Sebelum saya pusing-pusing tu, saya nak review dia punya pelan lantai lah. So, kalau korang berhajat nak tengok pelan lantai rumah ni, jom kita tengok. Okay, ni rumah pelan lantainya. Sekarang kita ada dekat bahagian drone by. Kita kat sini lah hujung ni, bawah, kat bawah. So, ni pelan lantai dia lah. Ni pelan lantai dia. Ni rumah dia. Rumah dia petak je, senang je, tak susah. Rumah dia petak je. Petak ada tu ada bahagian foyer depan sikit. Sikit je. Jom kita ke depan lah, kita tengok review ni. Okay, kalau korang nak tanya, boleh tanya sekarang. Akan datang pun boleh, tapi jangan sampai saya habis live lah. Sebab saya habis live, korang tak tahu nak tanya siapa. Tanya sekarang. So, untuk rumah ni, kita menggunakan atap Metaldeck Eurobond G28. G28 tu grade dia. Grade dia tak terlampau tebal dan tak terlampau nipis lah. Standard spec untuk rumah. So, rumah ni kalau korang tengok, ketinggian lantai ke lantai ni, ketinggian beam lantai ni adalah 1 kaki lah. Untuk lantai ke ceiling, standard spec 10 kaki. Tapi tak ada masalah. Kalau korang ada duit lebih, korang nak upgrade ke tinggi lagi ke pun boleh, tak ada masalah. Inilah bahagian kiri rumah ni lah. Ni bahagian kiri rumah. So, kalau korang tengok tingkap yang pakai, dia pakai tingkap casement window tinted lah. Kalau standard spec, kami akan bagi yang tinted. Standard punya.
Terima kasih Abang Bob. So kalau korang nak tanya lagi, tanya je. Semput saya. So kalau rumah ni kalau tengok longkang dengan kaki lima, longkang, longkang kaki lima dan bibir longkang ni adalah free gift daripada kami lah, daripada bini impian. Keliling rumah, okey, keliling rumah. Bukan bahagian depan saja, bukan bahagian belakang saja. Keliling rumah. So kalau korang nak tanya lebih lanjut, korang nak tahu lebih lanjut, tekan beg biru yang saya sediakan ni, nanti pegawai kami akan contact lah. Kalau gini macam berapa? Kalau gini macam berapa sebulan? Okey, pembayaran kami secara tunai mengikut progres lah. Kami tak ada lagi bayar per bulan-bulan, tak ada. Ada 10 kali pembayaran lah, termasuk per booking. So bang cover area mana? Kami cover Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Tangkap Muaz, Gamak sampai Batu Pahat. Cover negeri mana? Saya dah beritahu tadi. Kalau tiga kali saya cakap penat dah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, tekan beg biru atau tekan link profile lah. So kalau korang tengok di bahagian depan ni, cantiknya rumah. Terima kasih. Owner dah, rumah ni dah serah kunci tadi. Hari ni saya ada serah dua serahan kunci. Dekat site Jalan Wajar 2, saya dah baru live semalam. Semalam-semalamnya kot, hari Selasa. So hari ni saya live dekat Jeram lah, Jeram 14. Kita panggil site ni Jeram 14. Bermaksud ada 14 site kita orang dekat sini, tak termasuk yang jalan-jalan lagi. So Jeram Selangor Jeram Selangor bukan Jeram tempat lain. Ni Jeram Selangor, sebelum sampai Tanjung Karang. Terima kasih Abang Bob. Ni pakai pintu security, apa ke security door pula, pintu plywood lah, 12 kotak lah, 2, 4, 6, 8, 10, 12 kotak. So kalau jangan risau, kalau korang bina rumah kami, korang masih boleh pilih warna pintu, saiz pintu. Saiz pintu standard lah. Ada yang suka satu daun, ada suka satu setengah daun, ada suka dua daun, bergantung pada korang. So kalau korang tengok sekarang ni depan saya ni, ada bagi plug soket depan ni, plug soket, kuping keliling tingkap dengan keliling pintu pun ada. Ni tingkap ada pun kuping, terbagi roofline. Lot 775 ke? Alah, saya tak tahulah lot kat mana ni. Saya tak tahu. Tapi rumah ni kalau korang tahu, dia tepi jalan besar je, terus sana. Ni jalan baru buat tau, ni jalan baru buat. Jadi saya tak pernah lalu sana, nanti saya lalu. Ni basikal cucu dengan anak dia lah. Dia dah ada cucu dah. Owner rumah ni dah ada cucu dah. Betul lah, cucu. So kalau korang tengok dia, dia buat render lantai depan ni lebih kurang 6 kaki. 6 kaki ke 8 kaki ni. Lebih kurang lah. Tapi kali berapa ni saya tak boleh kira. Banyak sangat. So ni bahagian pintu dapur dia. Di pintu dapur dia macam ni lah. Ni pintu dapur dia. Pintu dapur dia bukan kat dapur, dia kat depan juga. So senang lah. Ni mungkin buat parking kot. Dia nak pasang awning, dia buat parking. So dah kejadian dia macam ni lah. Okay, jom kita pergi bahagian sana. Kita nak tengok rumah daripada sisi sana lah, sisi kanan. Okay, inilah keadaan rumah dia. Dah siap dah. Kita dah siap dah, dah serah kunci dah. Alhamdulillah rumah, tapi rumah ni cantik lah. Owner dah kita bagi tahu awal, kita tak maklum kat owner. InsyaAllah nanti kita akan nak buat live sekali. Kalau boleh jangan masuk barang dulu lah. Walaupun dia dah habis bayar, sepatutnya dah boleh lah, dah ada hak lah nak masuk barang. Tapi sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit tu tak ada masalah. Tapi kalau ada barang, saya tak boleh nak buat live lah. Alhamdulillah owner ni memahami. Komunikasi antara kita dengan owner pun baik. Alhamdulillah kita dapatlah buat live hari ni. Saya dah record dah. Nanti saya akan share dekat korang rumah ni berapa harga, dengan keluasan macam ni dapat rumah macam mana, dapat spek apa. Inilah daripada sisi kanan rumah. Kita bagi kau kaki lima dengan longkang ni percuma keliling rumah Kuping pun sama. So by the way, rumah ni ada 3D juga. Kita akan bagi plan 3D. So owner pilih lah. Maksudnya owner pilih, owner pilih plan dia. Kita naikkan 3D, kita jadikan rumah dia 3D. So dia setuju rumah dia bentuk macam ni. So alhamdulillah dah siap dah rumah dia. Okay, jom kita masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk dalam, kita akan jumpa kaki lima dalam. Kaki lima pula, mozaik lah. Mozaik di bahagian foyer depan ni, ataupun pos depan. Bukan pos sangat, foyer lah. Foyer untuk pintu depan. So kita akan panggil mozaik 1x2. 1x2. Satu kaki, satu kaki panjang sini, dua kaki. Kita bagi yang heavy duty punya. Untuk bahagian luar, bahagian dapur, biasa kami akan bagi heavy duty lah. Sama juga dengan bilai. So untuk heavy duty sebenarnya kurangkan
kasar sikit lah, dia tak licin. Bila hujan kalau terpecik-pecik kan risau, risau licin. So kita bagi yang kasar sikit. Tapi ada juga owner yang nak licin lah, terpulang pada owner lah, terpulang pada impian korang nak buat rumah tu macam mana. Okay, kita dah masuk dalam, kita ni bahagian ruang tamu lah. Termasuk-masuk kita akan jumpa, buka-buka kita akan jumpa tingkap bahagian sisi kiri rumah ni. Ni tingkap, kita pusing sikit. Ni bilik nombor 1. Ini bilik nombor 2 dan belakang tu bilik nombor 3. Tapi rumah ni besar guys. Walaupun 800 kaki persegi, kalau seloknya kalau korang bina rumah, korang bina rumah macam ni lah. Jangan ada bentuk yang pelik-pelik. Bila rumah, saiz rumah korang kecil, korang bentuk pelik-pelik, korang akan dapat ruangan yang pelik-pelik lah, kecil. Tapi ni ruangan rumah dia besar. Nampak? Ni lah keadaan dia. Ni bahagian ruang tamu dengan family area sekali, attached sekali. Bahagian dapur start daripada situ. Untuk bahagian dapur ni kita bagi, kita kita adjust corner. Dia letak macam pahalang lah. Bukan pahalang, kita ikat batu. Ada tiap pemisah antara ruang tamu, family area dengan dapur. So orang masuk-masuk tak adalah nampak dapur terus kan. So itulah keselamatannya. Bukan keselamatan sangat pun, tapi untuk privacy tuan rumah jugalah. Tengah kan, takkanlah tengah-tengah panas nak, dah lah kat dapur panas, lepas tu nak masak pula lagi panas. So kita buatlah siap-siap, so owner boleh free hair kat dapur, boleh santai-santai kat dapur dengan orang tamu. Ada contoh ada tetamu kat depan tak nampak dapur. Okay, ni bahagian ruang tamu dia. So kalau korang nak tahu, rumah ni dapat free lampu dan kipas. Bukan free lampu dan kipas, penambahan lampu dan kipas lah. Termasuk harga yang korang letak sekarang ni, saya letak harga ni RM128,000 ni, termasuk lampu dan kipas lah, bukan free. Termasuk lampu dan kipas. RM128,000 ni termasuk pemasangan sekali. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal rumah ni, boleh tekan beg biru atau tekan link di profile saya bagi. Link di profile korang keluar jap, korang tekan link profile, isi-isi sikit, nanti pegawai kami akan contact korang. So insyaAllah dalam masa 3 hari atau 4 hari kita akan contact korang lah. Tapi paling cepat petang ni, tapi saya dah pukul 2:30. Mungkin sampai office dalam pukul 4:30. Tak sempat lah sebab kami punya office hari ni buka. So kalau korang nak walk in sebelum jam 3 lah, jam 3 ke jam 4 ke, seloknya awal ataupun buat appointment, mudah untuk kami berbincang. Sebab kalau nak bincang bilik rumah ni lama guys. Jom kita review seterusnya. Okey, untuk bahagian dalam ni, kita tengok dah. Belakang pintu ni, belakang pintu sini, pintu kecil ni, satu yang 1.5 ni, dia letak soket untuk plug untuk lampu kipas lah. Lampu kipas aircon. Dia dah buat plug aircon sekali siap. Harga ni pun sekali dengan aircon sekali, plug aircon ni. Cuma aircon tu kena beli sendirilah. So untuk bahagian tingkap ni, kita pakai tingkap 4x5 lebih kurang. 4x5. Ya, betul. 4x5 casement window bertinted. Bertinted, okey. Okey, jom kita pergi dapur dulu ke pergi bilik dulu? Korang nak kita review dapur dululah. Jom. Untuk lantai, sebelum tu saya nak beritahu, untuk lantai ke ceiling adalah 10 kaki lah standard. Untuk bahagian ruang tamu, kita akan bagi cornice lah. Cornice macam mana? Cornice macam ni. Macam ni. Cornice macam ni, tepi-tepi hujung ni. Bukan plaster rata. Untuk bahagian dapur dengan bilik, dengan bilik air je plaster rata. Kan ni kita bagi cornice. Cantik kan. Tapi untuk depan ni kita, owner nak 2 kipas. So kita tunaikan hajat owner 2 kipas. Kipas ni tadi tak bunyi tau, tiba-tiba dia bunyi pula. Dengar tak? Saya rasa ada something yang sengit, benda tu sengit. Dia bila lama-lama berlaga dia bunyi. Okay, jom kita pergi bahagian dapur. Kita pergi bahagian dapur lah. Okay, ni bahagian dapur lah. Table top yang kami bagikan free gift ni adalah 10 kaki lah. Kita tengok dia tambah ke tak? 2, 4, 6, 8, 10. Dia tak tambah. Inilah table top 10 kaki Soro Super Moke. Oppo tu. Cakap apa tu? Saya tak faham. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal rumah ni, ikut saya. Saya nak review rumah ni. Ni 10 kaki lah. Table top ni 10 kaki. Untuk backsplash ni, backsplash atau mozaik dekat dinding ni, 2 kaki kita akan bagi sekali. Walaupun benda ni free gift, korang tengok dia yang semua ni free gift, tapi korang masih boleh pilih. Masih dalam package, korang masih boleh pilih untuk dia punya mozaik, dia punya bentuk. Ada yang nak bentuk L, ada yang bentuk straight. Tapi owner ni ada yang nak bentuk V, tapi owner ni nak bentuk L sikit. L shape.
So dia pakai mozaik ni bentuk batu bata. Yang ni simple je, warna hitam. Hitam tapi ada bintik-bintik sikit. Ni kita bagi mozaik 2x2 lah, untuk ni 2x2, ini 1x2. 1x2 panjang. So bagi dua kaki. Yang ni 10 kaki panjang. Tabletop tak boleh buat tertutup, tak letak pintu. Tak, ni bergantung pada tuan rumah. Tuan rumah ni memilih untuk tutup guna ni je lah. Bagus juga tuan rumah ni, privacy sikit, tak nampak bawah. Dia biasa benda tu kekangan kewangan lah, tu saja. Kalau kita dah bina rumah besar-besar kan, biasa duit dah tak ada. Kalau saya pun mana mahu nak terus bina kan. Kalau ada duit banyak tak apa. Kalau kita ada rumah, ada duit hanya untuk rumah saja. Tapi untuk aksesori-aksesori tu tak ada lagi. So kita buat asas slow lah. Tapi macam owner ni dia bijak, dia dah pasang siap-siap dah. Ni agak privacy sikit lah. Kita tengok sikit. Ada mesin rumput. Ada mesin rumput guys. Ada mesin rumput. So ni owner punya lah. Barang owner punya. Inilah keadaan dia. So ada juga owner yang ada duit lah. Maksudnya saya ada buat live dekat jalan kapal. Kapal 2. Side kapal 2. Owner dah siap dah pasang untuk kabinet ni. Atas dengan bawah dah siap kabinet. Tu orang yang ada duit bang. Mazlin. Banzlina. Mazlina Hussein. Itu okey kak. Itu orang yang ada duit lah. Kalau orang tak duit macam ni lah. Bukan maksud saya nak merendahkan. Kalau saya pun, kalau duit dah habis kat rumah, banyak dekat rumah, tapi duit untuk aksesori rumah tu tak ada. Bukan kita duit tu datang bergulir-gulir, kita kena cari kumpul. Mungkin owner ni baru dah nak kumpul, macam saya juga. Inilah keadaan rumah ni. So cantik je, tak ada masalah. Tapi warna dia wow eh, warna oran lah. Asina. Amboi cakap macam tu, habis tu nak cakap macam mana? Itu dah orang-orang cerita, orang komen dekat saya, saya balas lah. Tak semua orang ada duit yang sekedepu, betul. Bukan saya merendahkan tuan rumah ni, tak. Sebab orang owner ni, rumah dia 128K. 128K ni nak cari bukan senang. Jujur saya cakap, 128K ni bukan nak cari senang. Ya betul. Tak. Kira ada duit lebih, bolehlah buat. Saya ingat memang dia buat macam ni je. Ya betul. Bergantung pada tuan rumah lah. Ada tuan rumah suka yang A, ada tuan rumah suka yang B. Satu tingkat ya betul. Betul lah. Macam aircon juga. Macam cakap aircon. Kita dah bagi plug point. Dia nak order plug point untuk aircon. Tapi aircon ni tak ada lagi. Boleh ke buat rumah aircon baca sendiri? Boleh. Untuk rumah ni, kalau korang nak bina rumah air Selangor, harga bermula RM88,000 sahaja. Kena ikut bajet kita jugalah, bukan bajet. Tak boleh juga kalau orang nak rumah 30K, tak dapat. Tak dapat, mungkin dapat satu bilik. Tak ada bilik air. Betul. Itu pada masjid masing-masing. Tak boleh kecam. Saya bukan nak kecam tau. Tapi itu betul. Benda fakta. Kita dah habis duit dekat RM128,000 cash. Ini dibayar secara tunai mengikut progres. RM128,000. Korang ada duit RM128,000. Sebaliknya. Macam saya juga. Kalau nak beli rumah, korang kena standby duit lah. RM108,000 tu tak termasuk apply API tau. Anggaran saya cerita tadi untuk air saja RM2,000 lebih. Sebab rumah ni jauh juga daripada jalan. Jalan-jalan besar tu jauh. So untuk air, dia punya wire, air tu nak masuk jauh. Berapa bilik tu? Berapa tu? 100K. Untuk rumah ni ada 3 bilik, 1 bilik air. Detail saya dah bagi kat sini. Untuk harga detail rumah ni saya dah bagi kat sini. Tapi untuk yang detail macam atap jenis apa, saya dah bagi tahu tadi. Kalau korang nak tahu, korang komen je lah, nanti saya akan balas. Okay, kita nak review bilik nombor 1 lah. Bilik nombor 1. Ni bilik nombor 1 eh. Ni macam pintu pilihan owner lah. Warna pintu. Ni standard spec kami, kita pakai bagi pintu plywood. Okay, jom. Warna pun boleh pilih dengan kami, jangan risau. Okay, ni bahagian bilik nombor 1. Besar juga, dia tak kecil sangat. Sedang-sedang saja. Boleh muat. Muat lagi letak dua katil. Dua katil single lah. Mami Anggur, rumah ni ada 128K, 800 kaki persegi. Okay, jom pergi bilik nombor 2. Okay, ni bilik nombor 2 sama juga. Pintu warna sama. Tulang pintu pun warna-warna. Jom kita pilih bilik nombor 2. Ni bilik nombor 2. Ni bilik nombor 2. Okay.
So kalau korang tengok tadi, nampak tak lampu kipas ni? Lampu kipas ni kita dah bagi siap-siap eh. Oh, package sekali. RM128 ni termasuk lampu kipas. Korang masuk, apply api air je. Settle. Betul lah, betul. Betul-betul. Ha, kalau nak datuk, betul. Berapa saiz bilik tu? Bilik nombor 1, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ha, Amy Pat, terima kasih. Betul. Ada owner dia habis. Macam korang pernah tengok tak? Ha, orang cerita kan. Kita beli rumah mahal-mahal tapi aksesori tak ada lagi. Ha. Tidur pun atas tilam, tilam biasa saja, tak pun tilam bujang. Ha, pernah tengok tak? Ha, itulah saya cakap sekarang. Harga rumah sekarang makin mahal, gaji kita makin kecil. Ha, gaji kita macam tak sampai nak bina rumah tu macam mana. Ha. Tapi owner ni kira bersyukur lah. Ha, RM128,000 murah, murah-murah, alhamdulillah. Ha, tapi ni Selangor saja eh. Ha, tapi harga kalau kat luar Selangor tu harga berbeza sikit lah. Ha. Ya betul, cash. Ada cash ke? Ha. Owner ni bayar by tunai eh. Cash, pembayaran secara tunai. Okay, ni bilik. Saya rasa ni bilik owner kot. Sebab ada untuk aircon ni, plug aircon. Ha. Okay, jom. Kita pergi bilik air. Bilik air dia ada satu je. Tiga bilik, satu bilik air. Okay, ni bilik air. Bilik air dia agak... dia dah masuk barang sikit. Ha, ni bilik air dia lah. Ha. Setiap bilik. Ha, ni sama. Untuk bahagian bilik air ni, kita bagi mozaik 5 kaki ke tinggi ni. Tinggi 5 kaki. Panjang dia sama macam bilik. Saya kira sekejap eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 lebih kurang. 10 kali 5. 10 kali 4. 10 kali 4. Panjang bilik air dia ni. Boleh baring-baring lagi. So lengkap semua aksesori ya. Untuk aksesori toilet. Jamban yang pilih, jamban duduk lah. Kalau korang nak jamban cakup pun boleh, tak masalah. Setiap bilik tu keluasan dia berapa? Sekejap saya share. So kalau korang nak tahu, sekejap saya nak kira, saya nak tunjuk kat pelan. Korang tak tengok pelan lagi kan? Tadi saya depan tu saya dah tunjuk pelan. Jom kita tengok, kat Johor mana dapat harga macam tu? Rumah second hand pun 2. Betul? Betul? Ni tapi rumah second hand tu dapat tanah, tapi ni owner sediakan tanah. Korang seperti yang korang tahulah, harga hartanah sekarang makin lama makin mahal. Tak ada yang murah. Jujur saya cakap, tak ada yang murah. So untuk pelan rumah ni, saya share sekejap. Okay, untuk pelan rumah ni, saya share ni. Inilah pelan rumah ni lah. Pelan lantai rumah jeram 14. So keluasan rumah ni, bilik dia kali 11 kali 10. 10 kali 10, 10 kali 10. Yang room 1 je 11 kali 10. Yang ni 10 kali 10, 10 kali 10. Ni 4 kali 10. Bilik air dia besar. Bilik air dia memanjang. Living room dia 11 kali 5 tambah 6, 11. Living room untuk dining dia 10 kali 11 juga. Untuk kitchen dia 10 kali 11 juga. Sama bilik, sama saiz dengan bilik lah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal rumah ni, boleh tekan link di profile, okay? Sorry yang mana tadi trigger dengan saya punya jawapan. Sorry, memang trigger sikit. Biasa orang kita ni tak suka kalau kita, tapi benda ni fakta. Tapi kalau ada kita ada duit, kita boleh buat. Kalau kita tak ada duit, kita kumpul slow-slow lah. Tak boleh lah kita tiba-tiba tanya, owner ni tak buat ni ke? Habis tu, bukan saya nak. Macam soal anak juga. Owner ni dah kahwin tak ada anak ke? Macam tu. Contoh, saya bagi contoh. Tapi owner ni dah ada cucu dah. Owner ni dah ada cucu. Tandas satu ya, betul tandas satu. Ni bagian pintu dapur lah. Pintu dapur dia kat depan eh. Bukan dekat belakang. Pintu dapur dia kat depan. Kak Johor mana dapat harga macam tu, rumah second pun 2 plus-plus. Betul? So kalau korang ada tanah sekarang, tanah sendiri, tanah family ke, tanah korang beli ke, boleh contact kita orang. Nak survey korang nak bina di tahun akan datang pun boleh, tak ada masalah. Nak 10 tahun akan datang pun boleh, survey dulu tak ada masalah. Tanya-tanya dulu tak ada masalah. Bila korang tanya tu, korang ada hasrat nak bina rumah. Macam ada klien kami dekat Kampung Lombong kan. Dekat Kampung Lombong tu dekat Jalan Kerbun lah. Kalau korang tahu Jalan Kerbun, Syed 30. Yang viral dengan makanan tu. Dekat situ ada satu, sebelah tu Kampung Lombong. Dia datang dengan kami 2 tahun lepas. Tahun ni baru bina rumah. 2 tahun lepas datang, tahun ni baru bina rumah. Nampak tak? Punya struggle dia nak cari duit, dia nak kumpul, dia nak settle tapak dia. Tapi bagusnya tuan rumah tu dia dah settle tapak dia siap-siap lah. Dia dah settle, lepas tu tinggal relax. Tunggu tanah je turun sikit, baru dah terpanggil kami. Ni boleh tanah lepas tu bina rumah sendiri ke? Untuk tuan rumah ni, tanah ni tanah husband dia, tanah suami dia. Tak tahu, rasa tanah husband dia, tanah
Family lah, tanah keluarga. Tanah keluarga. Sebab ni tanah besar jugalah, lebih kurang 1 ekar saya rasa ni. Ke setengah ekar. Tapi kalau tengok, kalau tengok bu petak saja ni macam 1 ekar. Kalau memanjang setengah ekar. Nampak tangan dia yang dia dah tua. Ni pun jalan ni baru ada ni. Jalan ni baru ada. Balik ni saya lalu sini. Saya tak tahu jak sini depan ni tembus mana. Tapi kalau korang nak masuk rumah ni jalan apalah. Saya lupalah. Tapi agak pendalaman sikit lah. Tempat lampu. Untuk elektrik pun tak apply lagi. Tapi elektrik ada, dia pinjam elektrik sebelah. Elektrik pun tak ada lagi guys. Elektrik pun tak ada. Kita pakai elektrik sambung sendiri. Sambung sendiri. Tapi ini dilakukan oleh yang power je. Korang kalau korang tak hati jangan buat lah. Sesekali buat. Bahaya. Danger, danger. Biasa tukang-tukang kita faham lah wiring ni macam mana. Dekat mana rumah ni? Dekat Jeram. Jeram. Saya lupalah jalan apa tadi. Saya masuk. Saya tahu-tahu dah sampai dah. Sebab hari ni ada dua serah kunci. Saya struggle sikit lah hari ni. Hari ni dua serah kunci. Jalan wajah satu, dekat sini satu. Okey, jap saya tengok jalan ni. Jalan rumah ni adalah jalan Pawang Jalil. Pawang Jalil. Dekat dengan klinik kesihatan Jeram. Kalau kau tengok sini lah. Ni wis. Klinik kesihatan Jeram. Selangor ya? Betul Selangor. Jeram Selangor lah. Ni saya tengok sekali. Ni. Saya dekat sini. Tahu lah kalau harga yang detail ni. Saya tak tahu sangat kalau harga dalam detail ni. Harga yang detail. Harga dalam detail ni. Harga yang detail ni. Saya tak tahu sangat lah. Sorry. Minta maaf. Soro Supermoke tu apa? Pintu buka dua. Saya tak tahu untuk harga detail, saya tak tahu. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, tekan link di profile, okey. Tekan beg biru ni. Nanti pegawai kami akan contact korang lah. Lain dah hilang dah. Lain pun dah hilang. Merajuk agaknya. Lain pun dah hilang guys. Baru ada balik. Alhamdulillah. Nampak tak? Berkilat tak? Inilah rumah kita orang. Rumah yang baru dah baru siap. Pintu buka dua ni saya tak tahu harga lah. Nur Damia dan Sofia saya tak tahu harga. Pintu ni kan. Saya tak tahu harga. Harga detail saya tak tahu. Kena walk in ke office. Tanya. So kalau tak ada apa-apa saya nak undur diri lah. Sangkut-sangkut lah lain. Sangkut-sangkut lah lain ni. Hilang-hilang lain ni. Lain saya hilang-hilang lah guys. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, tekan beg biru atau tekan link di profile, okay. Tengok dapur boleh. Tapi ni lain dia hilang. Minta maaf, tengok dia hilang. Aduh, lain ni hilang-hilang lah guys. Ni bahagian dapur dia. Ni bahagian dapur lah. Ni bahagian dapur. Ni bahagian dapur. Ni bahagian dapur. Lain okey pula. Sorry, lain tak kejap ada, kejap tak ada lah guys. Rasa ni duduk dalam hujung-hujung sikit. Tak ada balik. Lain okey tak? Lain saya hilang-hilang lah guys. Minta maaf lain hilang-hilang. Lain saya hilang-hilang guys.
Terima kasih Cijah Saat yang join. Terima kasih. Terima kasih Mawar. Terima kasih untuk follow. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal rumah ni, boleh follow rapat-rapat, okay? Saya dah keluar dari rumah ni. Ha, bawa ada line. Jauh saya berjalan. Jauh saya berjalan. Saya lepak sini lah. Kalau korang nak tanya, boleh lepak sini je. Korang nak tanya, boleh tanya lah. Saya review rumah ni daripada jauh je lah. Apa-apa lagi nak tanya tak? Kalau tak nak, saya nak undur diri ni. Berapa bajet rumah? 50 sekejap saya kira kan. Kejap Yun, Yun, sekejap Yun. 30 kali 50. 1500 kaki persegi eh Yun. Kalau untuk 1500 kaki persegi, harga sekarang 200 lebih lah. 210 something, 220 something. 220,000 lah. Sekarang ada, kita ada kempen eh, kempen tolak 3 kaki, tolak harga tolak RM3. Saya lupa dah. Tapi kita ada kempen eh, korang tekan je beg biru, tekan link apa-apa, tanya je nak kempen apa. Ha, Yun. Yun kalau nak bina rumah, nak bina rumah kat mana Yun? Nanti kita orang akan bantulah. Korang nak survey harga-harga pun boleh, tak ada masalah. Ha, sebab kita lagi suka orang datang office daripada office tu sunyi. Lagi ramai kita datang, orang datang office, lagi ramai kita punya pengalaman lah. Mudah dekat kami nak handle klien A macam mana, klien B macam mana. InsyaAllah setakat ni Alhamdulillah, baru-baru ni korang tengok dekat Google Review, baru masuk tadi pagi punya klien lah, Jalan Wajah. So rumah dia dah siap, dah serah kunci, dah ni pun sama hari ni serah kunci juga, dah siap juga, dia puas hati. Tak ada lagi kes rumah terbengkalai ke apa ke kan. So lain saya sangkut-sangkut lah guys. Kejap ada, kejap tak ada. Sebab angin kot. Sebab angin mungkin juga. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, tekan beg biru, okay? Tekan link di profile. So untuk rumah ni harga dia cuma RM128,800 kaki persegi, 35x27, 3 bilik 1 bilik air. Terima kasih yang like-like tu. Terima kasih. Saya dah buka. Saya punya topi pun saya dah buka dah. Panas saya ni. Tak makan lagi ni. So kalau tak ada apa-apa, saya nak undur diri dulu. Itu saja daripada saya.